dia sampaikan bahwa yang pertama dia kecewa kaitannya dengan tersebut karena dia pada posisi dasar itu bahwa dia tidak tahu menafikan peristiwa tersebut dan hal itulah yang membuat dia merasa perlu kita melakukan baik untuk dia, dia merasa dipitnah solimi kaitannya dengan adanya keputusan yang menjadikan pertimbangan persetujuan yang sama sekali tidak berdasar. Oleh karena itu kami akan menyampaikan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan bahwa kami menyatakan banding. Ya, jadi inilah gunanya kenapa ini kan diliput secara luas. Karena teman-teman media juga melihat bahwa apa ini adalah hal satu yang mengadang-adang. Seolah-olah pilihan kami ini tidak sopan dalam perundang-undang. Tadi kami jelaskan bahwa tidak ada satu pun tindakan atau lagi dari Kuat Ma'ruf ini yang bisa dianggap bahwa dia ini orang yang tidak sopan menghadapi persidangan. Semuanya patuh, semua apa yang diinstruksikan dan sebagaimana etika persidangan dan sebagainya tetap itu diikuti semua. Sehingga itu salah satu terbiasa. Ini hal yang sederhana saja sudah tidak punya dasar menyatakan bahwa dia tidak sopan. Nah, apalagi hal-hal yang terkait dengan pembuktian. Nah, itulah mungkin yang rekan-rekan media sudah lihat sendiri. Apa yang menjadi dasar pertimbangan, ada berapa poin yang sama sekali tidak mempunyai dasar, tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan itu dimuat dalam putusan. Bang, ini kan persidangan kasus berat ya, Bang? Ya. Apakah mungkin ada pemain dalam majelis hakim yang tahu bahwa klien Anda pernah dengan ekspresi sarannya, apakah itu untuk salah satu yang pemain tidak sopan? Kita belum dalam persidangan. Itu kan sebenarnya persidangan. Majelis hakim sudah juga. Jadi itu bukan bagian dari itu. Jadi itu tidak ada kalimat sopan ketika persidangan dibuka sampai ditutupnya. Peristiwa yang terjadi